Kita kembali dengan Intermezzo. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita akan mengulas filem terbaru Martin Scorsese yang sangat hebat, yang saya suka sangat, The Killer of the Flower Moon. Betul? Ya, filem yang diadaptasi daripada, tak silap saya, apa, novel ke? Bukan fiction ke? Buku bukan fiction, tak silap. Memang kisah sejarah jenayah yang pernah berlaku terhadap golongan Native America di kawasan Osage. Tak silap aku. Yang mana golongan Mat Salleh-Mat Salleh ni berkahwin dengan golongan asli Amerika, dan sedikit demi sedikit menghilang atau merampaslah harta mereka ni, dengan malah membunuh halus, dengan secara halus, dengan jahat sekali, tak sedarnya, sampailah pada waktu satu masa apabila berlaku pada seorang wanita ni dalam filem ni, yang mana Leonardo DiCaprio watak dalam filem tu yang berkahwin lah, kan, antagonis lah cerita ni, antagonis yang asal macam ini memang antara kebijaksanaan Scorsese lah. Saya mungkin filem ini macam nampak mudah kan, A ke Z, tak ada yang orang kata terbuka-buka macam Oppenheimer kan, tapi susunannya, pengolahannya cantik awal hingga akhir. Tak, saya rasa saya dah bila tengok filem tu, dia sebab filem tu dia ambil masa untuk breath, untuk bernafas sehingga kita senafas dengan dia. Macam tu. Tak, sebab bila kita, dia macam, walaupun dia wanita, jarang lah kita macam nak rasa macam, kalau aku berada kat tempat wanita tu macam mana? Sebab bila dia dah sedar tu, dia dah tak boleh buat apa dah. Tapi dia bukan di penjara tau. So jadi itu yang katil. Dia di katil, dan dia sedar dia sedang dipergunakan, tapi dia dah tak boleh nak buat apa. So the situasi yang sangat, orang kata apa, helpless lah kan, helpless, hopeless. And then suddenly apa yang you miliki dulu, you dah hilang. So that's why bila the last scene tu, bila dia berjumpa, so-called macam pertemuan balik lah bukan dengan leluhur dia tu kan, dia main gedang round tu kan, dia sangat tragic lah. Dia sangat tragic, dan dia filem tu berjaya membawa kita jadi macam masuk dalam dunia dia lah, dan bersimpati dan merasai kesakitan yang dan merasai kesakitan dan rasa sadis tu, rasa sadis tu, sebab dia dah, dia macam ni tau, dia soalan macam so-called apa yang orang sekarang tengok cakap pasal normalisasi lah, for whatever reason. So, macam tu lah normalisasi. Maksudnya dulu benda tu tak pernah berlaku dalam kalangan dia orang, tapi sekarang dah makin normal-normal. Akhirnya normal itu sebenarnya satu kisah tragik bagi orang yang dah melalui the process. Tapi kalau generasi yang seterusnya, mungkin kalau katakan dia ada anak dan seumpama, mungkin dia takkan merasai the same orang kata sakit apa, yang dia hadapi, sebab dia tak melalui proses dibuang daripada tanah milik dia sendiri itu. Itu yang saya rasa menarik lah. Dan itulah dia sebenarnya satu metafora besar lah tentang apa itu Amerika dan kenapa Amerika jadi macam sekarang. Macam sekarang. Sebab dia menunjukkan dengan jelas, dan ini beranilah Scorsese kan, apabila dia menunjukkan keadaan atau kehadiran orang putih di Amerika juga sebenarnya satu penjajahan. Nak atau tidak, itulah dia. Itulah hakikat yang sebenar. Dan dia menunjukkan bagaimana halusnya penjajahan yang berlaku juga in that sense lah. Dari segi dia melakukan normalisasi macam yang Zaim cakap tadi. Dan malah itulah yang saya rasa geniusnya Scorsese ni, malah dia berjaya, orang kata, malah tampil siapa itu serigala sopak dalam filem ni. Awal-awal lagi dia dah beritahu. Siap beritahu. Dengan berani ya. Tapi of course kita akan tengok lah kan, kita akan tengok image itu ditampilkan bila dia dah sebut dengan lisan, dia tunjuk pula dengan image dan perbuatannya. Saya rasa tak, sebab saya banding dengan mungkin filem sebelum ni yang Scorsese buat, yang naik kat Netflix. Kalau Netflix tak tahu lah, ke Godfellas antara yang Godfellas lah, bukan ada kisah yang baru tu buat dalam Netflix setahun dua tu, dua tahun lepas ke, yang tentang Amerika, ada sebab yang ni lagi rasa masuk lah. Sebab
dia tak adalah period sangat, tapi kita dapat rasalah dia punya apa tu, roh dalam cerita tu. Dan untuk menampar, orang kata apa, this is the dark secret lah, that everybody should acknowledge and reflect back on what was exactly happening in America punya setting lah. Yep. So yeah, lakonan pun tip top, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio. Oh yeah. Perempuan tu, maaf, lupa nama. sinematografi memang tip top. Apa shot luas, kenapa shot pendek, apa shot dekat. Nah, itu bahasa-bahasa filem tu memang top notch lah, tak boleh nak cerita apalah. Dia menonton Scorsese tu satu benda yang aku suka. Dia macam alir sungai yang apa melalui laju dan cantik je. Dan ini tampil lah mungkin sebab Shoemaker jugalah, apa ni nama Azik, dia masih mengikutkan Thelma. Pakcik tu. Saya ni mungkin dia akan mati bersama-sama dengan Scorsese. Tak tahulah. Dia macam sayur sematilah dia orang tu. Sebab di editing dia power kan. Dia mencipta Scorsese antara dia, betul. Nama Scorsese kan dia juga. Kena dia lah memanglah yang menyebabkan filem tu jadi Scorsese sebab dia. Dan yang menarik ni, kita tak rasa Scorsese tua. Selalu kita tengok pengarah tu, minta maaf lah, macam Spielberg kan. Kita dapat rasa dia dah matang. Sekarang ni saya anggap dia dah tua tau bila buat filem. Tapi Scorsese tak, dia macam anak darah muda lagi bila buat filem Flower ni. Bayangkan. Tapi Thelma pun tua juga. Tapi dia boleh catch up eh. Terror lah diorang ni. Sebenarnya it's a classic. Orang kata apa, rasanya kalau dah tak ada dia orang mungkin. Sebab dia mungkin melalui satu zaman di mana dia tahu the powerful of storytelling and what not. So benda tu dia orang tak hilang. So benda tu dia pegang. Dan dia cuma mengadunkan apa yang perlu saja pada teknologi. Dan keadaan semasa sekarang. Dan keadaan semasa. Dan dia, yalah, dia berjaya apa ni, bawa benda tu ke depan lah. Ya, itu. Okay, so like dan subscribe Intermezzo untuk video-video review yang akan datang. InsyaAllah, selamat berjumpa lagi.